Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah secara resmi membuka pertemuan kelompok kerja wisata Indonesia-Malaysia-Thailand ke-11 di Hotel Hermes Jumat 27 Juli 2018. Pembukaan kegiatan tersebut ditandai dengan pemukulan rapai oleh PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Kementerian Pariwisata Haryanto dan perwakilan Malaysia dan Thailand. Especially Aceh looks forward to advancing mutually beneficial relationship among the IMTGT member provinces and member countries, between IMTGT and ASEAN, and between IMTGT and other countries of provinces. Nova mengatakan dalam pertemuan tersebut akan dibahas berbagai langkah kerjasama untuk peningkatan sektor pariwisata di tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kesempatan ini, kata Nova, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kerjasama dan promosi segitiga emas wisata Bahari Sapula atau Sabang, Phuket, dan Langkawi. Pemerintah provinsi dan negara dari ketiga negara tersebut, kata Nova, harus berbagi informasi, praktik terbaik, dan pengalaman berharga lainnya untuk membuat kerjasama yang lebih baik untuk proyek dan program IMTGT di masa mendatang. Lebih lanjut, kata Nova, peserta IMTGT harus mencurahkan perhatian dan upaya untuk membuat proses partisipasi kerjasama lebih efisien, proaktif, dan inovatif. Nova meyakini pertemuan tersebut akan menjadi platform yang sangat baik untuk kerjasama ke depan, khususnya Aceh, dan dapat memajukan hubungan yang saling menguntungkan antara provinsi anggota IMTGT ASEAN dan provinsi lainnya. Untuk diketahui, Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle Working Group Meeting merupakan kelompok kerja yang bertugas untuk menindaklanjuti dan mengimplementasikan kesepakatan kerjasama sektor pariwisata di wilayah IMTGT. The 11th IMTGT Working Group on Tourism Forum Meeting here I officially declare open. Okay, thank you.